Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, anak-anakku, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Semoga kalian tetap baik-baik saja dan sehat lahir maupun batin. Baiklah anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita berpindah pada KD yang kedua, yakni KD 3.3 yang menjelaskan tentang menganalisis makna-makna Asmaul Husna. Apa saja? Yakni Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, 3.3.1, peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Sedangkan 3.3.2, peserta didik mampu membedakan makna Asma'ul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Kemudian, dalil-dalil tentang Asma'ul Husna. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah memiliki nama-nama yang baik. فَدَعُوهُ بِهَا, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Dalil yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isman." Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalkannya, menjaganya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pembahasan tentang Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Seperti apa pembahasannya? Mari ikuti terus video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Karim. Salah satu sifat Allah yang termasuk ke dalam Asma'ul Husna adalah Al-Karim. Secara etimologi, Al-Karim mempunyai arti, yaitu yang maha mulia, yang maha pemurah, atau yang maha dermawan. Sedangkan menurut istilah, Al-Karim adalah bahwasanya Allah adalah zat yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang telah memberikan anugerah dan rizki kepada semua makhluknya, baik diminta ataupun tidak. Perihal tersebut setimpal dengan firman-Nya, Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apakah yang telah memperdayakanmu
terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Quran Surat Al-Infitor ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Al-Karim. Kenapa? Karena Allah senantiasa memberi secara terus-menerus tanpa pernah berhenti. Hanya kadang-kadang yang terjadi adalah manusia yang berputus asa. Sebagian besar kita selalu beranggapan bahwa rezeki dari Allah selalu dalam bentuk materi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita bukan itu saja. Masih terlalu banyak hal lain yang telah Allah berikan kepada diri kita yang bahkan kadang-kadang kita tidak menyadari, apalagi bersyukur kepadanya. Yang kita pikirkan hanyalah harta, harta, harta semata. Jika kita miskin, kemudian merasa berputus asa dan berprasangka buruk atau suudzon kepada Allah. Padahal, jika kita tengok kepada diri kita, betapa banyak nikmat yang telah kita terima. Sebagai contoh misalnya, kita dititipkan oleh Allah berupa ilmu atau kepandaian, nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Berapa banyak kita saksikan orang yang diberikan begitu banyak harta, namun karena tidak pernah bersyukur, akhirnya jatuh sakit. Kemudian oleh dokter dilarang untuk makan makanan tertentu, karena akan mengganggu kesehatannya. Dia kaya kelihatannya, namun apalah gunanya harta benda dan segala kekayaannya kalau dia tidak bisa menikmatinya. Masih jauh lebih baik diri kita, yang walaupun tidak kaya, namun Allah senantiasa memberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga kita tidak ada pantangan makanan-makanan apapun. Asalkan makanan halal dan menyehatkan, kita bisa memakannya. Oleh karena itu maka, anak-anakku, kita tidak boleh berputus asa, melainkan sebaliknya, kita harus selalu bersyukur kepadanya. Selain dimaknai sebagai Maha Pemurah, Al-Karim dimaknai juga sebagai Maha Pemberi Maaf. Itu karena Allah senantiasa memaafkan kesalahan hamba-hambanya yang telah lalai dan berbuat dosa, namun kemudian bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Mengutip pendapat dari seorang ahli filsafat Islam, yakni Imam Al-Ghazali, makna Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji pasti menepati janjinya, bila mana memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Dia yang tidak rela bila mana makhluknya meminta kepada selain dirinya. Dia yang bila yang kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Itulah makna Asma'ul Husna daripada Al-Karim. Berikutnya Al-Mu'min. Menurut asal katanya, Al-Mu'min berasal dari kata Amina yang mempunyai arti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, Al-Mu'min artinya dia adalah Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada kita manusia. Dengan demikian, maka hati manusia menjadi tenang. Hidup di dunia ini penuh dengan berbagai macam permasalahan, tantangan dan juga cobaan. Jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman dalam hati kita, maka niscaya kita juga akan selalu merasa takut, gelisah dan penuh dengan kecemasan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat ke-82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Ulaika lahumul amn. Maka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman. Wahum muhtadun. Dan mereka yang mendapat petunjuk. Anak-anakku, ketika kita sedang menyeru dan berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya Al-Mu'min, itu berarti kita memohon agar kita diberikan keamanan, dihindarkan dari segala fitnah, bencana, dan siksa, karena hanya Dialah yang Maha Pengaman. Di dalam nama Al-Mu'min tersebut, terdapat sebuah kekuatan yang luar biasa. Ada pertolongan dan juga perlindungan, ada jaminan, dan ada pula bala bantuan. Ketika kita berzikir dengan menyebut nama Allah dengan Al-Mu'min, di samping akan menumbuhkan dan memperkuat keyakinan serta keimanan kita, bahwasanya rasa aman yang kita rasakan sebagai makhluk Allah adalah sebuah rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Al-Mu'min, yaitu Tuhan yang Maha Pemberi rasa aman, juga terkandung sebuah pengertian bahwa sebagai seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka seorang mukmin dituntut agar mampu menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan rasa aman terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.
mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min mempunyai makna bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang lain yang berada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW telah bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Karena merasa heran, para sahabat pun kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Siapa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sepenggal hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seorang Muslim harus hidup berdampingan dengan damai bersama dengan tetangganya. Bahkan, andaipun tetangganya adalah seorang non-Muslim, sekalipun dia akan tetap merasa aman. Berikutnya adalah Al-Wakil. Kata Al-Wakil memiliki makna maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil ialah Allah yang memelihara serta mengurusi seluruh kebutuhan makhluknya. Baik itu dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Ia menuntaskan seluruh sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apa juga terbengkalai. Firman-Nya dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Maka hamba Al-Wakil adalah yang bertawakal kepada Allah. Ketika hamba tersebut telah melihat kekuasaan Allah dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan Al-Wakil. Berikutnya, Asmaul Husna Al-Matin. Di antara nama dari sifat Allah yang lain adalah Al-Matin, artinya maha kokoh. Sebagaimana dalam firman-Nya, Innallaha huwar razzaq. Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki. Dzul quwwatil matin. Yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Maka dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Berikutnya, Al-Jami. Allah maha mengumpulkan semua manusia untuk memperoleh keputusan akhir menuju kehidupan abadi, yakni akhirat. Sebagaimana firman Allah, Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqq. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Wa huwal fattahul alim. Dan Dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Quran Surat Saba ayat 26. Maka oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun manusia di akhirat kelak, sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang dicintainya, akan selalu bersama dengan orang yang bersama dengannya. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tetapi hati kita terhimpun. Di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Begitupun sebaliknya, walaupun kita berdekatan secara fisik, akan tetapi hati kita jauh, maka kita juga tidak akan berkumpul dengan mereka. Oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita juga akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka tentunya. Karena orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah di neraka. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang soleh,
di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka, karena tidaklah mungkin orang-orang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan di dalam diri seorang hamba yang lahir di anggota tubuh dan hakikat batin di dalam hati. Barang siapa yang sempurna makrifatnya dan baik tingkah lakunya, maka ia disebut juga sebagai al-jami. Dikatakan bahwa al-jami ialah orang yang tidak padam cahaya makrifatnya. Kemudian berikutnya adalah al-adl. Al-adl artinya maha adil. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Keadilan Allah terhadap makhluknya berlaku di dalam segala hal, sampai kepada pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan manusia di dunia. Tidak ada sedikit pun yang akan terlewatkan dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah atau sebiji sawi atau sekecil semut budak atau sebutir debu, ya rohu, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan sebaliknya barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, ya rohu, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala dinamai Al-Adl karena keadilan Allah adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Seringkali ketika manusia memandang sesuatu secara sepintas dinilainya buruk, jahat, atau tidak adil. Tetapi jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya, merupakan suatu keindahan, kebaikan, atau keadilan. Contoh kecil, tahi lalat. Secara sepintas terlihat buruk, namun jika berada di tengah-tengah wajah seseorang dapat terlihat indah. Begitu juga memotong kaki seorang yang diamputasi, terlihat kejam kelihatannya. Namun ketika dikaitkan dengan penyakit yang mengharuskannya untuk dipotong, maka hal tersebut merupakan suatu kebaikan. Maka disitulah makna keadilan yang tidak gampang menilainya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan takwanya. Makin tinggi takwa seseorang, makin tinggi pula posisinya, makin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling hebat kuasanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah atqakum, dialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah makna Asmaul Husna al-akhir. Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan, semuanya musnah, semuanya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tidak fana, yang tidak musnah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah juga, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah adalah fana atau tidak kekal.
sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Orang yang mengesakan al-akhir akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepada Allah. Karena sungguh akhir kesudahan hanya kepada Allah kita, seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Orang yang mengesakan al-akhir akan selalu merasa membutuhkan Tuhannya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya. Karena manusia mengetahui bahwa Allah adalah pemilik segala kehendak, hati, dan juga niat. Kemudian berikutnya adalah, setelah kita mempelajari makna daripada masing-masing Asmaul Husna yang ketujuh tadi, kemudian kira-kira perilaku apa yang kita terapkan untuk meneladani Asmaul Husna tadi? Yang pertama adalah sikap dermawan atau Al-Karim. Maka kita meneladaninya dengan selalu menyisihkan uang untuk bersedekah, membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Yang kedua, Al-Mu'min, sikap memberi rasa aman. Cara meneladaninya, seorang muslim dapat memberikan rasa aman bagi semuanya tampak dari sikap dan perkataannya. Kemudian Al-Wakil atau sikap tawakal. Cara meneladaninya adalah dengan cara bersabar apabila usaha belum berhasil. Jika berhasil, maka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersikap husnudzon dan tidak menyalahi orang lain ketika mengalami kegagalan. Kemudian berikutnya adalah sikap kokoh pendirian atau al-matin. Cara meneladaninya adalah tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela, dan juga dengan cara menjalankan ajaran Islam secara kafah dan juga secara konsisten istiqomah. Berikutnya adalah Asmaul Husna al-Jami' atau sikap mempersatukan. Cara meneladaninya adalah dengan mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas, manusia terbaik adalah anfa'uhum linnas, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Berikutnya Asmaul Husna al-Adl atau sikap adil. Cara meneladaninya adalah dengan tidak memihak atau membela orang yang bersalah, menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Sikap adil wajib ditegakkan dalam segala persoalan hidup manusia. Bagi siapa? Bagi manusia yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, al-akhir atau sikap bertakwa, meneladani sifat al-akhir. Dengan cara apa meneladaninya? Yaitu dengan selalu melaksanakan segala perintah Allah, seperti surat lima waktu dan kewajiban lainnya. Wajib tinabu nawahi, dan meninggalkan atau menjauhi segala larangan Allah seperti mencuri dan larangan-larangan lainnya. Nah, demikianlah makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Matin, Al-Jami', Al-Wakil, kemudian Al-Akhir. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi makna Asmaul Husna ini menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat kepada agama, nusa, dan bangsa. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita menjadi manusia yang bermanfaat, Allah berkenan memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah-langkah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.